Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Zarazia, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Sekiranya anda berkesempatan untuk ke lawas, pasti tidak lengkap percutian anda jika tidak merasai keenakan dan kerangupan ikan tahai. Ikan tahai merupakan hasil laut yang cukup terkenal di daerah yang terletak di timur laut Sarawak ini. Bagi yang belum kenal ikan tahai ini, kami bawakan anda ke kampung Awat-Awat untuk melihat sendiri bagaimana ikan salai yang enak ini dihasilkan. Kampung Awat-Awat merupakan pit stop yang cukup terkenal untuk ikan tahai di Lawas. Wartawan Astro Awani berkesempatan mendalami dan melihat sendiri bagaimana ikan tahai ini diproses sebelum dibungkus dan sedia untuk dijual. Ikan ditangkap dari laut. Kami macam kita beli dari laut, lepas tu kita beli, kita proseslah macamnya. Dan kita susun, baru diproses, dimasak. Lepas kering, simpan dalam kotak. Tambah Nur Salam, proses mendapatkan ikan tahai di laut bermula seawal jam 7 pagi. Lebih cepat mendapat hasil tangkapan, maka lebih cepat proses penyalaian dapat dilakukan. Ikan tahai kampung Awat-Awat sehingga kini menerima permintaan tinggi dari Limbang dan Brunei Darussalam. Setiap minggu, antara 100 ke 200 kilogram ikan tahai akan dihantar kepada pemborong. Pernah juga ia mencecah sehingga 300 hingga 400 kilogram seminggu. Bagi penggemar ikan tahai, pelbagai cara masakan boleh dibuat mengikut cita rasa masing-masing. Dimasak, kita sambal tahai, masak lemak, masak ikan sate tahai. Kalau kami panggil Brunei ataupun di kampung sini, dadah tahai. Harga perata ikan tahai adalah antara RM15 ke RM17 sekilogram, tetapi harganya akan meningkat antara RM22 ke RM25 sekilogram bila tiba musim tengkujuh. Bagi pengusaha di Lawas, mereka masih menggunakan kaedah menyalai dan tidak menggunakan mesin pembakar. Ini kerana ikan tahai salai memberikan rasa yang lebih enak. Kita naik 30 bakul, 20 bakul sehari pun sudah siap. Atau macam susun dalam macam mesin tua ikut enggak banyak bah, macam pembajiran tu kan, bukan pembajiran, memang baik tapi cepat lagi yang apa tu menggunakan kayu bakar daripada yang mesin. Pengusaha ikan tahai di Lawas kini menaruh harapan untuk meluaskan pasaran ke Semenanjung. Tidak mustahil suatu hari nanti ikan tahai boleh dibeli dengan mudah di pasar-pasar di Semenanjung. Sebut sahaja Tasik Kenyir di Hulu Terengganu, pasti terbayang keindahan alam semula jadi serta biodiversiti yang dimilikinya. Tasik buatan manusia ini sebenarnya mempunyai keluasan 260 km persegi dan mempunyai 340 pulau kecil. Selepas siap pada 1985, Tasik Kenyir memegang status sebagai tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara. Namun, ramai yang tidak tahu rahsia yang tersimpan di dasar tasik ini. Selain jadi empangan hidro, Tasik Kenyir juga menjadi salah satu lokasi pelancongan utama bagi negeri Terengganu. Tetapi, pasti ramai yang tidak tahu, di dasar tasik buatan manusia ini sebenarnya terletak 9 buah kampung yang didiami hampir 100 keluarga. Kampung ini adalah penempatan penduduk awal di Hulu Terengganu. Mungkin tiada siapa lagi yang tahu nama kampung-kampung ini, iaitu Kampung Melur, Kelituk, Bercing, Petang, Mentong, Melaka dan Belimbing. Cerita penduduk yang berkampung jauh di hulu Sungai Terengganu ini juga jarang diketahui umum. Kisah yang ada juga hanya cerita lisan yang diturunkan dari satu generasi ke satu generasi dan ia juga semakin dilupakan. Antara yang pernah melalui liku-liku Sungai Terengganu dan sempat mengenali kampung-kampung ini ialah Muhammad Ali, 88 tahun. Menurutnya, semua kampung ini terletak jauh di pedalaman dan penduduk hanya bergantung hidup kepada sumber alam.
Dia sendiri tidak menyangka semuanya berubah menjadi sebuah empangan yang terkenal di mata dunia. Bagaimanapun, Muhammad masih dapat mengenali kedudukan beberapa kampung berpandukan kepada nama beberapa batang sungai yang masih dikekalkan namanya. Bila berlaku tu baru kita rasa. Ha, dulu kita tak suka-suka banyak tu. Saya mana kita kira sini, main dalam tu. Tahun 1954 saya main dah belum daripada orang tak hadir ni tak ada berita lagi. Tahun 1954 saya duduk dah jalan kaki tahun tu. Mana dulu jalan balok kan? Jalan balok tanya balak kata tanya orang siapa itu saya siapa. Orang siapa itu saya siapa. Ha. Ada sekolah tak dulu dekat? Ada ada Buceng. Sebuah sekolah? Saya. Sebuah sekolah. Kewujudan tasik buatan ini bagaimanapun membawa banyak perubahan ke daerah Hulu Terengganu. Malah ia juga penjana ekonomi kepada penduduk setempat. Jadi dulu macam le ni yang kemajuan banyak ni. Macam kat Keloh ada kan. Bukan bela lah. Mana itu? Dulu mana ada? Tak ada ikan lah tu baru. Maknanya untuk pelancongan bagus lah. Memang dah. Sebelah. Mana dia buat gitu orang yang ada benda-benda tu. Untuk pelacung macam mana. Mana ada kehidupan dia mana lega lah. Kita tahu lah macam mana. Ya dulu, untuk pelacung. Mana kita pergi. Kalau dua malam, 2-3-400 je. Lain ni kalau semalam memang 2,000. Ha, tapi orang pergi juga. Menurut Muhammad, sebahagian penduduk asal yang dipindahkan masih boleh ditemui di Kampung Dura dan Kampung Jenagor. Tasik yang terbentang melukiskan keindahan alam semula jadi itu juga memiliki pelbagai tarikan lain seperti Gua Bewah dan Gua Taat, air terjun serta ratusan pulau yang boleh dilawati. Bayangkan, susahnya kalau nak belajar dan perlu buat rujukan di perpustakaan yang jauh dari kawasan rumah. Itulah realiti yang dialami anak-anak di kampung Padang Jawa, Shah Alam. Tetapi, sekarang mereka boleh menarik nafas lega dengan pembukaan Pusat Cahaya Ilmu yang bertujuan memudahkan proses pembelajaran. Ia hasil inisiatif tanggungjawab Social Corporate oleh Eksekutif Muda TNB bagi mewujudkan sebuah pusat sumber pendidikan komuniti. Projek ini merupakan kerjasama antara YEDP 12A Kumpulan Eksekutif Muda Latihan Integrated Learning Solution TNB bersama Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung. Objektif utama projek ini ialah sebagai memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar dalam suasana yang kondusif serta menggalakkan semua lapisan masyarakat untuk membudayakan amalan membaca. Jadi kami melihat kampung Padang Jawa ini dipenuhi oleh penduduk daripada golongan B40. Jadi golongan B40 ini memerlukan perhatian secara khusus khusus berkaitan dengan pendidikan. Jadi di situlah idea untuk menubuhkan sebuah pusat pendidikan yang diberi nama Pusat Cahaya Ilmu. Secara keseluruhannya, Pusat Cahaya Ilmu ini melibatkan kos RM12,000 merangkumi kos kabin, kerusi meja, rak, papan putih serta lebih 500 naskah buku. Khidmat pengajaran di Pusat Cahaya Ilmu ini pula akan disediakan melalui program projek tuition rumah atau PROTU. Program PROTU ini telah membantu komiti B40 di kawasan projek perumahan rakyat dan kampung di 6 lokasi terpilih di Lembah Kelang dan Johor. Melalui pembukaan Pusat Cahaya Ilmu ini, pembelajaran kanak-kanak di Kampung Padang Jawa pastinya akan bertambah baik. Sangat terujalah dan berterima kasih kepada hadirin sekalian, terutama sekali pihak-pihak yang memberi kerjasama, yang menyumbang sehingga boleh wujudnya sebuah kabin untuk dijadikan pusat ilmu pada anak-anak, ya, yang mana dalam Padang Jawa ni pusat untuk ulang kaji pelajaran untuk tuition amat berkurangan. Akses kepada pendidikan yang lebih baik akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara ini. Dan peranan ini boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja sama ada melalui tanggungjawab social corporate atau pertubuhan bukan kerajaan.
Mungkin masih ramai dalam kalangan masyarakat kita yang sentiasa memandang sinis terhadap keupayaan orang kurang upaya. Namun hakikatnya, setiap manusia tanpa mengira fizikal mempunyai potensinya yang tersendiri. Walaupun ada kekurangan, tetapi dengan bimbingan serta latihan yang betul, OKU juga mampu berdikari. Potensi inilah yang cuba digilap Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Seri Barinah di Tasik Gelugo. PDK Seri Barinah cuba membantu OKU untuk berdikari dengan menyediakan latihan kemahiran kepada mereka. Tumpuan diberikan kepada 4 kategori OKU iaitu bermasalah pembelajaran, autism, hyperaktif dan cacat fizikal. Kini terdapat 47 pelatih berusia antara 15 hingga 42 tahun diberikan latihan pertanian, membuat karipap dan kemahiran prakerja. Produk pertanian dan kuih muih yang dibuat pula akan dijual kepada komuniti setempat dan pendapatan yang diperoleh diagihkan kepada pelatih. Dengan adanya bengkel di PDK Seri Barinah ni, secara tidak langsung dapat melatih pelatih-pelatih supaya mereka boleh berdikari dan mendapat allowance lah untuk menjana pendapatan kepada pelatih-pelatih. Dan secara tidak langsung bila mereka boleh mampu bekerja, kita akan hantar pelatih untuk menjalankan aktiviti job coach, iaitu bekerja di luar lah. Dengan kemahiran yang disediakan, ada antara pelatih di PDK ini sudah diterima bekerja dalam sektor peruncitan. Mereka ini layak menerima allowance pekerja cacat sebanyak RM400 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Antara pelatih di sini ialah Nur Hidayah Mat Zahir, 22 tahun yang sudah dilatih di pusat ini sejak 5 tahun lalu. Dia kini mampu menggunakan kemahiran yang ada untuk mencari pendapatan sampingan. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Zahir datang ke PDK buat senar aerobik. Lepas tu kita pergi bengkel apa buat karipap pusing. Sementara Muhammad Taufik Marzuki, 22 tahun, sudah mengikuti bengkel pertanian dan kemahiran prakerja sejak 4 tahun lalu dan berhasrat memasuki sektor pekerjaan suatu masa nanti. Kalau tak ada kerja apa? Prakerja tu saya buat pertanian dulu. Pendapatan allowance saya 400. Selain itu, pusat ini juga memberikan khidmat fisioterapi kepada pelatih bermasalah fizikal. Kakitangan PDK juga akan membuat lawatan dari rumah ke rumah secara berkala bagi tujuan pemantauan. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami. Dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah Komuniti Awani. Saya Zara Zia, Assalamualaikum dan salam hormat. Bye-bye.